Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak. Baiklah, cikgu nak sambung bahagian kedua pendidikan sirah darjah 1. Masih lagi dalam topik ataupun pembelajaran tentang Abdul Muttalib. Baik, kita tengok di sini 3.5 sifat-sifat terpuji Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini siapa anak-anak? Tengok pada rujuk pada video sesi pembelajaran yang pertama. Nah, ini bahagian kedua. Kita sambung Abdullah bin Abdul Muttalib sangat disayangi oleh ayahnya dan orang ramai. Abdullah mempunyai akhlak dan sifat-sifat terpuji. Apa contoh akhlak sifat terpuji baginda? Iaitu yang pertama, taat kepada orang tua, sabar, bersopan santun, berbudi bahasa, berani, baik hati, tidak suka bermusuh, merendah diri, kuat bekerja. Itulah dia sifat-sifat terpuji Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita tengok di sini tentang berita duka cita. Apa dia? Berita sedih kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Selepas beberapa bulan berkahwin dengan Aminah, ibu Nabi Muhammad, Abdullah telah keluar berniaga ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan yang banyak. Abdullah telah jatuh sakit semasa dalam perjalanan pulang dari Syam. Mereka telah singgah di Madinah. Abdullah telah meninggal dunia di Madinah. Ketika Abdullah meninggal dunia, isterinya sedang mengandung 2 bulan. Anak dalam kandungan Aminah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal dunia, Abdullah ada meninggalkan harta pusaka kepada isterinya, iaitu 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing serta seorang hamba perempuan bernama Ummu Aiman radhiyallahu anha. Akhir sekali anak-anak, kita nak masuk apa hikmah mengetahui kisah Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa hikmahnya? Hikmahnya kebaikannya. Iaitu yang pertama, berani dan tabah menghadapi cabaran kehidupan. 2, menerima qada dan qadar Allah dengan hati yang redha. 3, bertanggungjawab kepada keluarga. Dan akhir sekali anak-anak, mengenang jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa. Jadi cukup sampai di sini bahagian 1 dan bahagian 2. Cikgu doakan anda semua jelas dan faham isi pembelajaran kita pada hari ini dan semestinya cemerlang semuanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk memudahkan anda mengulang kaji. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.